Berikut ini cara mengaktifkan kunci wajah di HP Infinix. Oke, langsung saja teman-teman, kita masuk ke tutorialnya. Di sini saya menggunakan Infinix versi Android 13 ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini langsung saja masuk ke pengaturan. Di sini teman-teman silahkan masuk ke bagian keamanan. Selanjutnya di sini pilih di bagian pemindai wajah. Nah, untuk kunci wajah memang tidak semua HP Infinix ada. Nah, jadi kalau tidak ada, teman-teman belum bisa mengaktifkannya ya. Jadi di sini teman-teman silakan klik di bagian keamanan, kemudian pilih pemindai wajah. Nah, pastikan teman-teman sudah mengaktifkan kunci layar. Apabila teman-teman belum mengaktifkan kunci layar, maka nanti di sini akan diarahkan untuk mengaktifkan kunci layar terlebih dahulu. Jadi di sini karena saya sudah mengaktifkan kunci layar, langsung kita buka saja kunci layarnya. Nah, sekarang di sini saya hapus yang data wajah sebelumnya terlebih dahulu. Nah, nanti kalau kalian baru pertama kali, itu dia akan muncul seperti ini, daftarkan wajah. Jadi di sini teman-teman tinggal klik aja daftarkan wajah. Nah, di sini pastikan kameranya itu bersih ya teman-teman ya. Misalnya ada minyak atau agak kotor, teman-teman silahkan bersihkan dengan tisu terlebih dahulu. Kemudian cahaya di sekitar kita itu harus terang ya teman-teman ya, agar kameranya bisa mendeteksi wajah kita. Kemudian selanjutnya kita harus mengarah ke arah layar atau ke kameranya ya, kamera depan ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kita klik mulai. Nah, nanti di sini kameranya akan mengambil data wajah kita. Di sini pertahan wajah Anda di dalam bingkai dan jangan bergerak hingga pendaftaran selesai. Nah, di sini saya ambil data wajah saya terlebih dahulu. Nah, setelah kita memasukkan data wajah kita, lalu di sini teman-teman bisa pilih, ada beberapa pilihan di sini, ada dua. Bisa kalian buka secara langsung ataupun tetap di layar kunci. Nah, kalau buka secara langsung, seandainya HP kalian terkunci seperti ini, kita kunci. Nanti kalau wajah kita menghadap ke kamera, pas saat kita membuka layar terkuncinya, maka dia langsung terbuka ya teman-teman ya. Kalau tetap di layar kunci, kita harus mengusap terlebih dahulu. Nah, lalu di sini langsung klik selesai saja. Kemudian kita coba untuk menggunakan kunci wajahnya. Nah, di sini saya kunci. Lalu selanjutnya teman-teman langsung saja di sini kita buka kuncinya. Nah, teman-teman bisa lihat gemboknya langsung terbuka ya. Itu artinya langsung terbuka menggunakan kunci wajah. Jadi kita tinggal usap aja ke atas dan bisa menggunakan HP-nya. Nah, di sini kita coba untuk menutup kamera. Nah, kalau kita tutup kameranya, ini gemboknya nggak akan terbuka ya. Kalau kita nggak tutup seperti ini, saya kunci, saya buka lagi. Nah, langsung terbuka gemboknya. Oke, teman-teman, itu saja untuk cara mengaktifkan kunci wajah di HP Infinix. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.